Mira. Ahora te digo. Ahora te digo. Udah kebuang? Kebuang berapa lama? Masih kan mas? Cabul. Cewek cabul. Terbang berapa lama? Setahun 6. Ketemu di LP. Enggak. Kenalnya apa? Akan dari orang tua. Ada anak lo Chan? Ada. Satu dua? Satu. Satu. Di sana di dusun. Di dusun Batu sana. Di Teluk Kemang. Kamu udah nikah belum? Udah nikah? Di sini mana? Lampung. Di Lampung sana? Kau tinggalin ya? Di kepapanya. Di masjid. Pada kasus ini terjadi pada tanggal 11 Desember 2019 kira-kira pukul 3:30 sore. Kejadiannya siang sekitar jam berapa? Dan kemudian laporannya adalah sekitar kurang lebihnya kebun milik saudara Mariani atau istri korban. Belakang perumahan Madani, Kelurahan Jumbuk Tanjung, Kecamatan Jumbuk, Linggau Barat 1. Kemudian untuk korban atas nama Ari Sabet atau ayah tiri dari saudara Okta maupun Deprian. Mereka dihabisin atau dibunuh, ya. Itu kronologisnya adalah terkait dengan rasa cemburu. Saudara Ari Sabet ini mencurigai istrinya punya hubungan gelap dengan saudara Chan. Oleh sebab itu, pada tanggal 11 Desember 2019 tersebut, saudara Ari Sabet mendatangi kedua orang ini di kebunnya, kebun istri korban. Di sana terjadi perkelahian. Awalnya adalah korban membawa parang untuk menakut-nakuti. Namun demikian, ternyata dari kedua orang ini tersangka yang diamankan, itu mereka terjadi perkelahian yang mengakibatkan saudara korban tertusuk, Ari Sabet ini tertusuk 6 lubang dan mengakibatkan meninggal dunia. Prosesnya adalah mereka secara bersama-sama mengeroyok saudara korban ini sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kronologis penangkapan, kalau kita hitung dari kejadian sampai dengan sekarang, kurang lebihnya ada hampir mendekati 2 bulan. Tanggal 11 nanti 2 bulannya. Proses dari 2 bulan ini kita sudah monitor sebetulnya. Keberadaan tersangka ini sudah monitor. Cuma tersangka ini bersembunyi jauh dari perkampungan, dia di belakang kampung. Di kebun, belakang kampung. Apabila kita lakukan penggerebekan waktu itu, karena kampung itu dia gerah dengan orang luar. Kalau kita gerebek langsung ke sana, itu akan menimbulkan kecurigaan dan akan semakin jauh tersangka. Korban tertusuk, Ari Sabet ini tertusuk 6 lubang dan mengakibatkan meninggal dunia. Prosesnya adalah mereka secara bersama-sama mengeroyok saudara korban ini sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kronologis penangkapan, kalau kita hitung dari kejadian sampai dengan sekarang,
kurang lebihnya ada hampir mendekati 2 bulan. Tanggal 11 nanti 2 bulannya. Proses dari 2 bulan ini kita sudah monitor sebetulnya. Keberadaan tersangka ini sudah monitor. Cuma tersangka ini bersembunyi jauh dari perkampungan, dia di belakang kampung. Di kebun, belakang kampung. Apabila kita lakukan penggerebekan waktu itu, karena kampung itu dia gerah dengan orang luar. Kalau kita gerebek langsung ke sana, itu akan menimbulkan kecurigaan dan akan semakin jauh tersangka ini. Oleh sebab itu, kita berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap keluarga korban, keluarga tersangka maupun keluarga korban. Kita melakukan pendekatan-pendekatan, akhirnya mereka menyampaikan tempat lokasi di mana mereka berada. Akhirnya kemarin malam minggu dini hari tim kita dari Opsional Polres melakukan pengambilan atau penjemputan terhadap mereka di suatu tempat yang sudah ditunjukkan oleh pihak keluarga, karena dari pihak keluarga juga menginginkan supaya mereka segera dilakukan upaya penangkapan. Kemudian barang bukti yang sudah kita amankan adalah, ini adalah satu, sebetulnya ada tiga, satu parang dan dua pisau. Yang satu parang sudah tidak diketemukan di TKP, sudah hilang. Yang satu pisau lagi juga sudah tidak berada di TKP. Kita masih proses pencarian untuk barang bukti satunya. Yang kita temukan adalah pisau yang digunakan untuk membunuh atau menusuk badan korban. Ini pisaunya. Ini yang digunakan oleh saudara Chan, yang itu. Ini saudara Chan, yang ini saudara Yetrian. Nah, ini barang bukti satunya lagi adalah sendal yang digunakan oleh pelaku. Pasal 38 KUHP, ancamannya 12 tahun penjara.